Di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi memperkenalkan diri. Andika pun merespon hasil elektabilitas yang mengunggulkan Ahmad Lutfi Tahdj Yasin. Andika menyatakan hal itu masih bisa berubah. Andika juga menyampaikan kesiapannya untuk memenangkan kontestasi Pilgub di Jawa Tengah. Kita pasti selalu berusaha, Mas, yang terbaik. Dan pasti juga ada evaluasi dari misalnya pemilihan presiden kemarin. Dan tentunya kita percayalah, masyarakat Jawa Tengah yang akan menentukan nanti. Andika Perkasa juga menegaskan tetap optimis menangi Pilkada Solo meskipun PDI Perjuangan hanya sendirian mengusungnya di Pilgub Jawa Tengah 2024. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.